kembali saksian ujian akan dilakukan di bulan yang besar. Masih semangat yang melalui lagu ujian? Amin ya, yang di atas juga? Puji Tuhan, baik. Saya akan menanyakan satu ujian yang berbicara tentang saya mengirim Yesus, apapun yang kita hadapi, kita tetap setia sampai Tuhan datang kedua kali. Saya mau kirim Yesus. Talenta kita berbeda, tapi kita ini mantan.
mantan-mantan murtadin, saudara. Tuhan mau pakai Pak Saifuddin Ibrahim, Tuhan mau pakai berbagai cara, ya, macam-macam, saudara, ya. Ada pendeta Iksan Palopo, ada pendeta Junaidi Salah, saudara. Berbagai macam Tuhan mau pakai kita dengan cara yang berbeda. Nah, kalau tadi Pak Pendeta sudah mengurusi yang bagian pemulung, saudara, ya, mungkin yang narkoba-narkoba, pemulung dan lain sebagainya. Nah, kalau saya beda lagi, saudara, ya. Setelah saudara dengar kesaksian saya, bagaimana tantangan iman yang tadi saya nyanyikan, apapun yang kita alami, tetap setia. Nah, ini pelayanan saya juga, saudara, ya. Boleh tolong fotonya, deh, yang tulisannya tadi, setelah tadi foto terakhir keluarga saya dibaptis semua, ada foto waktu saya pelayanan di daerah-daerah. Nah, saudara, saya pergi karena dengar, jangan kita bangga di ibu kota, gereja jemaatnya ribuan, gedung gereja besar-besar, bahkan ada jemaatnya sampai 25.000, saudara. Tapi di dalam, di pedalaman, saudara, di daerah Papua, di daerah Batak, saya pergi, di daerah Indonesia Timur, banyak mereka menjadi murtadin, jadi mualaf, ya. Boleh tolong fotonya, ya, saudara. Lanjut saja. Ada foto di tengah-tengah nanti, nggak apa-apa, lewatin aja yang ada orang duduk di gereja. Klik aja, mas, nggak apa-apa, nanti aku kasih tahu. Ya, ini dia. Lanjut saja. Ya, saudara, saya kalau pergi kemana-mana sendiri, nggak pakai tim. Ya, suami saya juga sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Sekolahnya dekat di Tiranus, Bandung. Ya, saudara, sedang menyelesaikan tesisnya dan saya doakan supaya dia yang tadinya sebagai pemusik jazz, musisi gitaris, saya kenalnya tadinya satu panggung, saudara. Tadi yang saya sudah saksikan, namanya Yongki Ramlan asal Tasikmalaya, ya. Nah, ini gereja dan tidak punya sekolah Kristen. Anak-anaknya disekolahkan di sekolah bukan Kristen. Keluar dari sekolah bisa ngaji, ya, bisa baca tulisan Arab. Saya tanya sama mereka, kenapa mereka malah bilang anak-anak saya tidak punya sekolah Kristen, Bu? Ini gereja yang tanpa atap, saudara, ya, di Kalimantan Tengah, ya, ini orang Dayak Kristen. Nah, berarti masa depan mereka, anak-anaknya, suatu saat bisa jadi dengar Injil lain. Next, ya, boleh lanjut. Saya tinggal di mana aja. Ini hotel lebih dari bintang 7 rumah jemaat, maksud saya. Ya, lanjut. Saya begitu sampai bandara, dimanapun saya bawa mobil sendiri, sewa mobil, saya setir sendiri. Yang penting di sebelah saya ada seorang ibu Dayak, sebelah saya ada seorang dari Papua yang bisa jadi GPS saya, belok kiri kanan, lurus kiri kanan, karena dia gak bisa nyetir. Yang nyetir saya, ya. Lanjut. Ini melewati Kapuas dan lain sebagainya. Di dalam hutan itu ada dua gereja, gereja Transmigran dari daerah Batak, Tapanuli, sama gereja Dayak, ya. Itu perlu dikuatkan iman lewat kesaksian, karena banyak dari mereka, pendetanya cerita, sudah banyak yang menikah sama orang lain, yang dari suku lain, dan tinggalkan Yesus. Next. Saudara, saya pasti saudara pernah dengar bahwa banyak dari tempat saudara kita Papua, saudara, ya, ada sebagian orang-orang Papua sudah bukan Kristen, ya. Ini saya pergi ke Timika dan lain sebagainya. Next. Ya, saya di Toraja, ya. Next. Ini kamar saya, kamarnya Pak Pendeta, saudara. Waktu Pak Pendeta suruh tidur di sini, Kalimantan Barat, namanya daerah Ansang, ya. Itu kira-kira dari Pontianak, Singkawang 4 jam, Singkawang, Ansang itu 8 jam, ya, saudara. Saya tidur di sini, Pak Pendetanya ngungsi ke jemaat. Malam-malam begitu tidur, kok dengar orang ngorok. Pagi saya nggak bisa tidur, Pak Pendeta, maaf, ya. Bukannya saya nggak bisa tidur karena kamarnya, saya sering tidur tempat saya kayak gini. Yang ngorok siapa? Oh, nggak ada yang ngorok, Bu. Ibu tinggal sendiri kok di kamar situ. Bener, Pak, saya nggak bisa tidur. Wih, Pak Pendeta tepok jidat. Aduh, Bu, saya lupa kenapa. Itu di bawah tempat tidur ini kandang babinya saya. Jadi babinya tidur duluan. Jadi Bu Lydia kalau mau tidurnya aman, Bu Lydia cepet balapan sama babi. Bu Lydia tidur duluan supaya gak dengar ngoroknya babi. Ini benar, saudara. Ini kan kalau di Kalimantan rumah panggung, jadi di bawahnya babi sama anak-anaknya, saudara, ya. Next. Saya mau mandi, mandi di mana aja. Nah, waktu di sini, saudara, Pak Pendeta kamar mandi mana? Di belakang.
Pak, udah ke belakang, Pak. Gak ada kamar mandi. Bully dia ke belakang lurus. Nah, ketemu sungai Kapuas, jongkok ke situ. Nah, kita mandi kayak gitu. Benar, saudara. Air sungai Kapuas kan deras itu kan. Namanya sungai kan, yang mengalir. Bu pendeta temenin saya mandi. Tangan kiri pegangan perahu. Sambil mandi saya tanya, warnanya coklat. Bu, suka ada buaya enggak? Oh, enggak ada. Tenang aja, ini air mengalir aman. Begitu saya mandi selesai, pas mau sikat gigi, pisang goreng lewat. Saya bilang, Bu, maaf ya, ada aqua. Oh, enggak ada, Bu, di sini. Yang jual-jual aqua mahal. Dia bilang, untuk apa? Sikat gigi, mau aqua. Loh, kenapa airnya? Itu, Bu, saya lihat pisang goreng pada lewat. Bu pendeta, orang Dayak lahir di situ dengan santai bilang, oh pisang gorengnya giniin aja, ambil aja yang bersih. Saya juga gitu kok. Lah bully dia tadi pagi saya kasih teh manis, lah air ini direbus. Dan gak apa-apa, buktinya saya gak sakit perut. Pulang balik lagi, ini baru kemarin, saya belum tidur. Dari yang namanya daerah desa Anik itu Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Jauh jalanannya jelek rusak, saudara. Yang gak biasa pingsan mabok. Ya, next. Ini jalanannya hancur kayak sumur. Ya, next. Ini saya dijemput pakai angkutan di Timor ini ya, di NTT. Ini saya mandi di sungai juga. Begitu saya mandi, rupanya di belakang saya sapi mandi, saudara. Ya, ya mandi sama sapi. Karena airnya gak ada lagi, saudara. Ya, next. Ini di Timor. Nah saya mau di mereka itu bilang nanti Bu ada dana, kami lagi mengumpulkan dana buat pesawatnya Bu Lydia. Ya saya bilang nggak masalah. Nggak lama dia batal. Bu batal nih, Pak pendetanya telepon. Kenapa Pak? Anu Bu mahal pesawatnya, kami nggak punya dana. Ternyata benar saudara, 5 juta sekali jalan. Lah Jakarta Australia itu pesawat. Jadi Jakarta Denpasar, ganti pesawat lagi Denpasar Kupang, ganti pesawat lagi Kupang Tambolaka. Ganti pesawat lagi, saudara. Lah itu biayanya pesawat tok, saudara. Mahal, batal katanya. Pak, jangan batal untuk Tuhan. Soal biaya, gampang kita berlutut aja. Tenang Pak, kapan? Bu, 2 minggu lagi, sudah. Benar nih, boleh dia mau datang, tenang. Saudara, saya ini bukan pendeta gembala. Suami penginjil, kita full time. Kita melayani kemana-mana. Orang suka bilang, nanti segelabur gini. Enggak, saya seperti ini. Diundang nih. Begitu tadi dijemput sama angkutan kuda, langsung ke sini. Jam 4 sore. Begitu maghrib, gelap. Pakai senter, ditempelin senter sama Pak Pendeta. Pak mau tanya, ya ini mati lampu? Enggak Bu, udah 24 tahun. Tidak ada listrik, 24 tahun. Belum dikasih listrik sama pemerintah. 24 tahun, namanya Desa Waita. Saudara, itu NTT, Nusa Tenggara Timur. Saya tanya begini, lah Pak saya mau nyanyi pakai apa? Tenang Bu. Saya pinjam toa yang suka dipakai mesin, pakai baterai. Oke. Pakai gitar Bu, gak pakai listrik. Oke. Mulai jam berapa? 7:30. Nah jemaat mau datang jam berapa? Itu kan sudah jam 7. Di senter. Nih jemaat udah pada duduk. Udah banyak. Oh iya gak kelihatan saudara. Orangnya hitam manis kayak Pak Pendeta gini loh. Orang Timur, Indonesia Timur. Rata-rata kan. Saudara. Oh waduh. Yang duduk di tanah merah itu udah banyak. Jam 7 mulai 7:30. Lah Pak gimana mau lihat muka saya? Tenang Bu. Dia bawa mobil ke tengah. Dia starter mobil, lampunya disorotin ke muka saya. Ini testing nih soalnya. Ya, bener ini. Berjalanlah KKR dengan sangat-sangat sederhana. Dan mereka dengar kesaksian saya. Dan dari desa itu ada 2 desa yang tadinya banyak dari mereka tinggalkan Yesus. Karena apa? Lapar. Karena anaknya tidak sekolah. Karena lampu listrik tidak ada 24 tahun. Ya, sampai sekarang. Saudara, saya masih komunikasi sama Pak Pendeta Baliate. Next. Ini saya mau. Saya asal ada mobil tak pakai. Ada jemaat minta didoakan di daerah NTT, saya pakai aja. Next. Ya, ini anak-anak. Orang tuanya bukan Kristen. Jadi tugas saya sekarang tuh, saudara. Tuhan kirim ke Indonesia Timur yang Kristen murtad-murtad. Menguatkan iman supaya mereka jangan terhilang. Karena firman Tuhan katakan supaya yang percaya jangan binasa. Bukan yang belum percaya, yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin saudara. Ini anak-anak, next. Saya tanya mana papa mama?
bahasa Kupang, sonde Kristen. Pak Bapak mah artinya tidak Kristen lagi. Kenapa? Pak pendeta di sebelah saya, gembala dia. Ini orang tua Bu, jemaat saya. Jemaat saya 300, 150 sudah dapat rumah bagus dari Injil yang lain. Mereka tinggalkan Yesus, dapat rumah, dapat listrik dari solar cell, dapat air, dapat kamar mandi yang ada air. Orang tua mereka tukar iman. Next, ini rumah mereka yang betul. Babi jalan-jalan di situ, tidur di situ, segalanya di sini sekarang. Tidak ada listrik. Kiri kanan padang tandus. Saya tanya om ini, om tidak mau tukar rumah, ganti iman, dapat rumah bagus. Om ini bilang apa? Sekalipun miskin, saya tetap kaya karena saya punya Yesus. Yesus adalah sumber kekayaan saya. Saya bisa melihat om ini tidak pakai sendal, tidak pakai apa-apa, saudara. Tapi saat dia berbicara seperti itu kepada saya sungguh-sungguh dikuatkan iman saya bahwa kekayaan tidak ada arti tanpa Yesus. Kekayaan tidak ada arti, penghormatan tidak ada arti tanpa nama Yesus, tanpa keselamatan. Puji Tuhan, saudara, dukung pelayanan saya dan Pak Agus, ya. Banyak orang-orang seperti kita di saat kita dari latar belakang berbeda terima Yesus, kita ini militan, ya. Mau pergi kemana saja, tidak pernah pikirkan siapa sponsor kita, karena kita punya iman bahwa Yesus sumber berkat dan segala-galanya.